kabar adanya seorang jemaah umroh asal Pangkep, Sulawesi Selatan melakukan pelecehan seksual di Masjidil Haram Mekah lagi jadi sorotan. Jemaah MS tersebut bahkan kini sudah dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dan denda 200 juta rupiah atau 50 ribu rial oleh pengadilan Arab Saudi. Konsul Jenderal atau Konjen RI untuk Jeddah, Eko Hartono mengatakan KJRI sedang mempersiapkan berkas pengajuan banding setelah pemerintah Indonesia mengetahui hukuman yang diberikan terhadap jemaah MS. Lantas, bagaimana kronologi kejadian pelecehan tersebut? Sebuah akun et Nirwana Tirsa muncul memberikan kronologi versi keluarga. Akun tersebut diduga akun keluarga dari jemaah MS, namun sayangnya akun itu belum terverifikasi. Pemilik akun yang seorang perempuan itu menjelaskan, saat kejadian, MS bersama ibu dan kakaknya sedang melaksanakan ibadah tawaf, hendak mencium Hajar Aswad. Namun, karena banyak orang dan jemaah di lokasi, ia meminta sang ibu menunggu di luar area Ka'bah agar tidak terjepit di kerumunan. Saat MS hampir menyentuh sudut Ka'bah, ia ditarik dari belakang. Khawatir pakaian ihramnya melorot, MS menarik kembali pakaiannya. Saat keluar dari kumpulan jemaah di pinggir Ka'bah, MS langsung ditarik dua polisi Arab atau askar, menyeretnya dan membawanya ke kantor polisi. MS lalu menelpon keluarganya di Pangkep memberi kabar kalau dirinya ditangkap polisi dan ibunya masih berada di sekitar Ka'bah. Handphone MS kemudian disita. Semua foto-foto dan biodatanya dihapus. Keterangan dari kesaksian Askar atau polisi Mekah, seorang wanita asal Libanon melapor jika bagian sensitifnya dipegang MS saat di depan Ka'bah. MS tidak berkutik karena tidak paham bahasa Arab. Ketua rombongan MS lalu ke kantor polisi dan mendapat informasi MS akan ditahan selama lima hari. Namun, setelah lima hari, keluarga mendapat kabar: MS akan diadili di pengadilan. MS difonis dua tahun penjara karena kasus pelecehan tanpa ada bukti, dan saksinya hanya dua polisi yang menangkap. Sementara, wanita Libanon yang melapor tidak pernah hadir pada saat pengadilan. Demikian Tribun Hot News kali ini, saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.